I'm here to share with you my knowledge on the game of chess. But I'm trying to come up with the comprehensive picture. Butuh waktu dan perjuangan yang keras bagi pecinta catur untuk bisa meraih gelar Grandmaster atau bahkan Super Grandmaster. Dan tidak jarang orang sudah bermain berpuluh-puluh tahun, tapi permainan caturnya berhenti dalam level atau Elo rating tertentu dan tidak bisa berkembang atau meningkat lagi. Namun, rupanya ini tidak berlaku bagi AlphaZero, AI atau Artificial Intelligence atau kecerdasan buatan terbaru besutan Google. AlphaZero memiliki kemampuan bisa mengalahkan mesin catur nomor 1 di dunia bernama Stockfish dengan waktu belajar 4 jam saja. Luar biasa bukan? Dengan kata lain, semua kemampuan manusia dalam hal bermain catur dan selebihnya bisa diserap dan dilewati oleh AI atau Artificial Intelligence ini dengan waktu belajar yang kurang lebih sama dengan waktu yang diperlukan untuk mengendarai mobil dari kota Solo, Jawa Tengah hingga kota Jombang, Jawa Timur. Dikutip dari SciNerd, para peneliti Google mengeluarkan sebuah studi bagaimana AlphaZero menunjukkan kemampuan supernya dalam mempelajari catur dan kemudian menobatkan dirinya sebagai ahli catur terbaik dunia dengan membabat Stockfish tanpa ampun. Para peneliti mesin catur itu sendiri hanya memprogram AlphaZero dengan aturan serta cara bermain catur saja. Sama sekali tidak ada program strategi dan taktik catur yang diberikan kepada AI yang diciptakan di lab AI DeepMind Google itu. Namun demikian, ternyata hanya butuh waktu 4 jam saja bagi AlphaZero untuk belajar dan telah berhasil menguasai catur, bahkan bisa mengalahkan Stockfish. Dari 100 pertandingan catur antar mesin itu, tercatat AlphaZero berhasil memenangkan 28 pertandingan dan 72 kali seri, membuat Stockfish agaknya harus melepas gelarnya sebagai pecatur mesin terbaik dunia. Namun, Grandmaster unggulan dunia Hikaru Nakamura punya pendapat yang cukup kritis atas keberadaan AlphaZero ini. Dia mengatakan, "Saya kira penelitian ini sangat menarik. Konsep belajar dari awal tanpa pengetahuan terkait apapun sebelumnya tentunya merupakan pendekatan baru dan ini jelas bisa bekerja dengan baik untuknya. Namun saya tidak perlu terlalu kagum atau memberi kredibilitas yang besar terhadap hasilnya. Karena menurut pemahaman saya, AlphaZero pada dasarnya menggunakan superkomputernya Google dan Stockfish tidak bisa menggunakan perangkat itu. Stockfish pada dasarnya hanya bisa menggunakan perangkat seperti laptop saya. Jika Anda ingin melihat pertandingan yang seimbang, tentunya Stockfish harus dijalankan dengan superkomputer juga." Sebuah pendapat yang cukup kritis dan rasanya masuk akal. Bagaimana sih kehebatan permainan catur AlphaZero? Anda bisa menyaksikan game berikut ini.
demikianlah para pecinta catur ulasan tentang AlphaZero kali ini. Semoga bermanfaat bagi para pecinta catur sekalian. Sampai jumpa.